Okay, program hari ini kita bekerjasama dengan Jabatan Kedua Sdn Berhad dan juga Jabatan Kerja Raya lah, KJR, untuk memberi kesedaran lah kepada pengguna motosikal sempena kita nak menyambut Hari Raya Aidilfitri. Dan untuk program hari ini kami seramai 20 orang lah pelajar dan bersama dengan staf ILP Perai akan membuat pemeriksaan motosikal secara percuma. So di sini kita akan check dari segi basic lah, basic untuk pemeriksaan motosikal dari segi bateri, angin, tayar, signal, semi-CC lah. Dan ini sedikit sebanyak akan membantu pengguna motosikal untuk mengetahui lah keadaan motosikal semasa perjalanan. Okay, sebenarnya kita telah bekerjasama dengan banyak pihak lah, agensi UITM sebelum ni, Jabatan Tenaga Kerja. Itu lebih kepada pemeriksaan kenderaan lah. Dan kali ini adalah kali pertama kita membuat pemeriksaan motosikal bersama Jabatan Kedua dan juga JKJR lah. Okay, dari segi perancangan, pihak LP Perai tiada masalah lah untuk bekerjasama dengan jabatan-jabatan kerajaan atau agensi swasta dalam memberi khidmat komuniti kepada masyarakat dan juga pengguna jalan raya. Okay, kita sebenarnya daripada kursus teknologi otomotif LP Perai. Kursus ini dijalankan di LP Perai selama 2 tahun lah. Dan ini sebenarnya memberi dari segi pengalaman kepada student sebelum melangkah ke alam pekerjaan. Okay, pelajar ini adalah pelajar semester kedua. Semester kedua, dan kita sebenarnya bagi peluang kepada pelajar kepada dunia sebenar alam pekerjaan. Okay, terima kasih.
anda, itulah yang paling penting untuk orang-orang tersayang. Sekali lagi, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf lahir dan batin daripada saya, orang mewakili JKSB dan juga J. Syam. Jalan Raya, khasnya untuk Hari Raya Aidilfitri yang akan menjelang seminggu lagi. So, kami daripada warga LP Perai mengucapkan berhati-hati di jalan raya, selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, maaf lahir dan batin. Kami dari LP Perai mengucapkan selamat Hari Raya, maaf lahir dan batin. Okay, kita terima kasih semua. Terima kasih.